Pemain Persib Bandung Freds Butuan resmi mengakhiri kerjasama dengan skuad Maung Bandung pada jendela transfer paruh musim Liga 1 Indonesia 2023. Faktor keluarga dan pindah tugas kedinasan sebagai anggota TNI AD membuat Freds meninggalkan Persib Bandung. Setelah lama tidak hadir dalam latihan, Freds Butuan mendatangi lapangan Sodolik Bandung untuk berpamitan dengan skuad Maung Bandung hari Rabu. Bergabung sejak tahun 2019, Freds resmi mengakhiri kerjasama dengan skuad Maung Bandung pada jendela transfer paruh musim Liga 1 Indonesia 2023. Freds mengatakan alasan meninggalkan Persib Bandung dikarenakan faktor keluarga dan pindah tugas kedinasan sebagai anggota TNI AD. Setelah ini saya langsung, karena istri sedang hamil di sini, saya tidak mungkin berbagi istri, jadi istri tidak mungkin jalan karena sedang hamil besar. Ya, saya cari solusi. Saya bilang orang tua saya akan pulang kampung, saya keputusan, saya akan pindah tugas, dan saya akan urus itu semua biar dekat dengan keluarga, karena keluarga butuh saya. Selain Freds Butuan, Robby Darwis juga meninggalkan skuad Maung Bandung pada jendela transfer paruh musim Liga 1 Indonesia 2023. Freds melanjutkan karirnya di Maluku Utara, sedangkan Robby Darwis di Dewa United. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.